Bagi Anda yang sedang mencari rumah di lokasi strategis dengan lingkungan yang nyaman, aman, disinilah tempatnya, yaitu di Banjaran Residen Cimanggis Depok, Jawa Barat. Di sini itu dekat untuk yang lebih terkenal Masjid At-Thohir ya. Akses tol ke Cimanggis itu kurang lebih 10 menit. Lalu ke Jalan Raya Bogor itu kurang dari 5 menit. Jarak terdekat ya semua, atau Terminal Jajar yang sekarang lagi dibuka untuk melalui bus-bus itu, Pak. Gitu. Akses-akses itu baik tempuh kurang lebih masing-masing 5 menit. Ini pintu gerbang untuk masuk ke perumahan Banjaran Residen. Ini adalah pintu gerbang perumahan Banjaran Residen. Ada pos penjagaan sehingga aman bagi penghuninya. Begitu memasuki perumahan Banjaran Residen, kita bisa melihat suasana yang tenang dan nyaman. Selain jalannya lebar, kehadiran taman menambah asri lingkungan. Ini akses jalan keluar masuk ini. Belum, Pak. Ada kolam renang ternyata di sini fasilitasnya. Oh ya, kolam renang ada untuk main bola anak-anak. Ya, akses jalan cukup luas, tidak hanya di jalan utama tetapi juga di lingkungan pemukiman warga. Nih, seperti ini jalannya bisa masuk dua mobil, jadi sangat nyaman. Bisa diceritakan, Peron, ini rumah mau dijual? Ya, untuk rumah ini kita ada rencana untuk mau jual. Lokasi di mana nih? Lokasi ada di perumahan Banjaran Residen. Tepatnya di wilayah Tapos, kecamatannya dan kelurahannya Cilangkap. Ukuran rumah bisa diceritakan? Untuk ukuran rumah yang ada ini 50-104 tipenya. Untuk tanahnya 104, untuk luas bangunannya 50. Dengan depan belakang semua sudah tertutup semuanya. Ini bangunan sudah direnovasi atau gimana? Renovasi hanya untuk buat kanopi depan sama belakang aja. Itu tertutup hanya sementara. Untuk jelasnya bisa kita masuk ke dalam? Baik, siap silakan, Pak. Ini adalah bagian depan rumah Bapak Irwan yang mau dijual. Ini terlihat ada buat garasi satu mobil, ini garasi, terus ini teras. Nah, ini terasnya cukup luas. Di teras ini juga ternyata saya lihat ada kolam ikan. Nah, ini ikan bisa buat hiburan juga. Nah, ini tiang-tiang din tembok bangunannya kelihatan masih sangat kokoh. Ini arah masuk ke pintu, ke kamar, ke ruang tamu, tapi kita akan melihat dulu dari sini. Kalau kita melihat ke luar, terasnya cukup luas sekali. Ini bisa buat
bekerja atau berjualan bahkan di teras ini. Ini garasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Ini kamarnya. Lantainya sudah terlihat dari kayu vinil. Nah, ini. Terus plafonnya juga cukup tinggi. Nah, ini di sini ada dua kamar. Rumah ini memiliki dua kamar. Ini kamar utama. Ini kebetulan lagi waktu kesini lampunya masih lampu. Belum diganti nih, habis mati ini. Nah, ada lampunya. Kamarnya cukup luas dan ada ventilasi jendelanya. Nah, ini juga ada kamar satu lagi. Ini bisa buat ruang kerja. Ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Airnya di sini menurut Pak Irwan sangat bagus. Nah, ini kamar. Ini banyak dagangan Pak Irwan ini, karena Pak Irwan berjualan di sini. Nah, ini juga ada kamar sebenarnya, tapi ini kelihatannya berfungsi sebagai gudang. Di sini Pak Irwan selain punya usaha juga bisnis sembako. Rumahnya ada dua Pak Irwan ini. Jadi di sebelah buat tempat tinggal. Nah, sementara di sini memang kosong. Hanya buat aktivitas berjualan, menyimpan barang-barang dagangannya. Nah, ini kondisi di dalam, plafonnya cukup tinggi. Kita lihat listriknya 1300 watt. Cukup buat keluarga. Nah, ini tampak keluar. Jadi rumah ini benar-benar di pinggir jalan, lalu lalang mobil bisa di depan rumah. Ini suasana di sekitar lingkungan rumah Bapak Irwan. Nah, nyaman sekalian. Kelihatan jalanan luas, juga tertib. Lokasinya juga ada minimarket dan para pedagang makanan, minuman, dan lainnya. Jadi memang sangat strategis dan layak bagi Anda yang ingin mencari rumah di Banjaran Residen Depok, Jawa Barat ini. Yang berminat atau mau tanya-tanya, silakan langsung menghubungi Bapak Irwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.